Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum sidkin ila yawmiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam Al-Qur'an banyak menemukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang memberi isyarat agar di saat kita berinteraksi dengan kaum wanita, berinteraksi melalui kemuliaan dan pandangan yang memuliakan mereka, dan tentu mereka kaum wanita harus terbungkus dengan rapi dan indah sebagai bentuk kemuliaan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada para sahabat Nabi saat itu, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Bila mana kalian meminta sesuatu barang kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Begitu. Itu bentuk penghormatan terhadap istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman untuk memejamkan mata mereka, untuk menundukkan kepala mereka agar jangan melihat seenaknya kepada kaum wanita dengan seenaknya, dengan pandangan syahwat, dengan pandangan yang menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an-nadhrah sahmun min sihami iblis, min sihami syaitan. Pandangan itu merupakan anak panah daripada anak panah syaitan. Barang siapa yang meninggalkan karena takut kepada Allah, maka akan Allah gantikan sebuah rasa manis yang ada di dalam hati. Dari hadis dan ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya kewajiban bagi setiap wanita untuk menutup diri mereka dengan sebaik mungkin agar tidak menjadi alat dan menjadi sasaran bagi para hidung belang yang ingin memandang mereka dengan pandangan yang tidak senonoh. Disinilah disyariatkannya hijab. Disinilah disyariatkannya kita menutup bagi kaum wanita kita, ditutupin dengan sesuai dengan syariat. Madzhabul Arba'ah, mereka sepakat bahwasannya hijab itu adalah kewajiban. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwasannya ada syariat yang memperbolehkan untuk membuka kepala misalnya, untuk memperlihatkan rambut bagi kaum wanita. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar ceramah daripada Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama Azhar. Beliau mengatakan tidak ada satupun daripada madzhabul arba'ah ataupun madzhab-madzhab yang ada di dalam Islam yang mengatakan bahwasanya boleh seseorang wanita itu tidak berhijab. Tidak ada itu. Semuanya sepakat. Maka beliau mengatakan bila mana ada pendapat yang memperbolehkan dengan alasan bahwasanya hijab itu adalah tradisi jahiliyah saat itu, maka itu adalah pendapat yang syadz, pendapat yang menyimpang, pendapat yang bertentangan dengan jumhur kaum muslimin, yang merupakan ijma' daripada kaum muslimin dari bermacam latar belakang madhab, kelompok dan golongan. Semua sepakat bahwasanya kaum wanita wajib memakai hijab. Kalau dikatakan bahwasanya kaum wanita itu hijab itu adalah tradisi jahiliyah. Jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telanjang. Itu tidak mengenal yang namanya hijab. Makanya diceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana kaum jahiliyah itu menampakkan auratnya, menampakkan
bentuk kecantikan tubuhnya. Baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, disitulah diwajibkannya hijab. Jadi hijab bukan tradisi jahiliyah. Demikian sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.